Oke, kali ini di konten kelinci percobaan saya akan mengetes nih Mustafa. Kira-kira kalau dia mesen drive thru gimana? Ya kan, kalau kemarin kita udah coba David Siombing, kalau sekarang Mustafa. Mustafa pernah mesen McDonald nggak? McD belum pernah. Oke, berarti hari ini Mustafa langsung aja nanti sama Hari Otong ke McD. Oke, berarti kali ini dia akan ke KFC pernah? KFC? Ke chicken? McD nggak pernah? McD belum. Oke, kalau gitu kita akan tes yang lebih peka sama Mustafa, outlet yang mana? Oke, kalau gitu kita langsung ke sana. Tetap di konten kelinci percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mendapat mandat, mendapat tugas dari Tretan Muslim untuk menemani Mas Mustafa Kemal Al-Turtuk. Untuk menemani Mas Mustafa ke drive thru untuk memesan makanan. Apakah Mas Mustafa bisa dimengerti atau dipahami oleh pegawai drive thru? Nanti kita akan bakal mesen makanan. Jadi langsung aja Mas Mustafa ya, nanti sampean nanti bakal mesen di drive thru. Tahu drive thru kan? Belum pernah, karena ya ini pertama kalinya Mas Mustafa mencoba drive thru untuk Mas Mustafa supaya tahu kalau di Indonesia ada kecanggihan. Oke, langsung aja kita ke tempat drive thru yang pertama. Langsung gas. Oke. Teretan-teretan kafe, yo. Kita sudah nyampe di drive thru pertama. Langsung aja kita pesan. Kemarin kita pesan di tempat ini burger yang biasa aja. Ya, nanti sampean pesan burger. Oke, yuk. Apakah nanti kasih lihat bener enggak pesanannya sampean Mas Mustafa? Dia belum pernah makan ini dan ini katanya cheeseburger, mau ngerasain. Oke. Yuk langsung makan. Jadi di tempat pertama, di tempat burger ini, masnya agak kewalahan sih tadi itu. Setuju kan? Masnya itu tadi agak kewalahan. Dia tuh cuma ngomong satu, cuma nggak yang panjang gitu loh. Nanti ini bakal tak kasih ngomong yang agak panjang. Supaya apa? Supaya detail gitu loh. Nggak yang a-a-a-a gitu nanti. Masnya biar langsung ngerti gitu loh. Oke, kita akan menuju ke tempat drive thru selanjutnya ya. Iya. Yang kedua. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Oke, kita langsung sembari ini langsung lihat dia makan dulu. Oke, makan dulu. Jadi kita langsung ke tempat drive thru yang kedua. Langsung ini sebentar lagi udah mau nyampe ke tempat drive thru. Ayo Mustafa, Bisri. Mustafa, kamu ini ngomong ke ini pesennya ini kentang sama
lemon tea. Sama lemon tea. Oke. Gini ya ngomongnya ya. Mbak, saya mau beli kentang sama lemon tea. Oke. Oke. 1 2 3. Yo. Selamat sore, saudara istri yang istrinya. Mbaknya tiba-tiba amnesia. Siapa? Di mana? Lupa ingatan mbaknya kena Mustafa. Gimana pengalamannya tadi ngomong mbaknya berarti ini ya? Iya, enggak tahan. Kayak pengiran enggak tahan dia. Maksudnya apa? Jadi mbaknya tadi apa? Enggak menangkap atau enggak memahami sempat saya bantu lemon tea sama kentang. Coba itu coba dibiarkan. Wah, 3 hari di sini kita. Enggak lah 2 hari ya. Ini uangnya untuk bayarnya nanti ya. Bentar, santai dulu. Gimana Mustafa? Rasanya mesen di drive thru? Perasaannya? Oke, jadi dia itu senang baru ini dia itu melakukan hal ini gitu loh. Jadi ini nih drive thru. Kita ngomong pesan apa langsung bayar langsung dapat makanannya. Ya. Pernah ke warteg enggak kamu? Mbak, mohon maaf ya, teman saya agak kurang ini ya, kurang lafalnya, kurang lafal pelafalannya kurang ini jernih. Maaf ya. Maaf sudah selalu ya. Udah. Ini alatnya. Maaf, Pak Mustafa udah ngomong terima kasih, tapi mbaknya masih lihat bawah ya tadi. Jadi gimana perasaannya yang kedua ini gimana? Rasanya senang. Enggak, ya. Bukan senangnya. Maksudnya kan tadi yang pertama. Yang pertama kan ini apa? Enggak seberapa memahami. Yang kedua ini lebih enggak memahami. Ya, ya. Jadi di warteg enggak pernah? Restoran pernah? Pernah. Nah, dulu sampai mesennya itu gimana kok? Jadi kita sudah nyampe di tempat yang ketiga. Jadi Mas Mustafa, bentar dulu, jangan minum dulu. Taruh dulu. Kita mau pesan es krim, oke? Pesan es krim. Mau berapa sih ya? Satu, Pak. Ya. One satu. Dua. Satu. Satu. Ya. Oke. Okay. Baik, itu aja. Terima kasih. Yes, I learn from Indo. Aduh. Masnya tuh diem, bro, Pak. Tidur, Mas. Soalnya Mas Tova tadi sempat ngomong ini. Diem lama, gitu loh. Saya takutnya ketiduran loh di dalam situ. Sini ya. Selamat sore. Ya, kayak gini aja. Ya.
Jadi Mas Mustafa, kita sudah selesai ketiga outlet, semuanya tidak memahami Mas Mustafa. Menurut saya, menurut Mas Mustafa yang lebih yang tidak memahami yang kemana? Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga. Ani oh ya, dia oleh tenis. Dia tahu enggak selebrasinya yang gimana? Tahu. Gimana? Oke, terima kasih. Selamat kembali lagi. Kembali lagi nanti di Trevan Universe. Jangan lupa komen, like and subscribe, share teman-teman. Saya Rio Tong Pamedan. Saya Nunus Kota. Saya Nunus Kota. Selebrasi Cristiano Ronaldo dulu dong. See you.